Aib duta saksi palsu. Ya, di mana sekarang Aib yang jadi pertanyaan? Dia yang bersaksi yang kemudian menyebabkan ketujuh terpidana dihukum seumur hidup atas kasus tuduhan kasus Vina. Dia yang mengatakan dari jarak 100 meter pada kejadian malam hari melihat para pelaku melakukan pengejaran dan pelemparan. Dari jarak 100 meter itu masuk akal enggak gitu loh. Malam hari, siang hari aja 100 meter itu jauh loh teman-teman. Itu katanya melihat ada Peggy juga di situ saat pengejaran. Dan nyata-nyata Peggy sudah bebas, tidak terbukti bersalah. Ini kenapa seolah-olah Aib ada yang ngelindungin gitu loh. Itu jelas-jelas bersalah, saksi palsu. Dilindungi boleh, tetapi ditampilkan untuk kasih kesempatan. Kamu masih ada kesempatan Aib untuk mengatakan, mengungkapkan yang sebenarnya gitu. Biar hidupmu tenang gitu Aib. Kalau kayak gini nggak tenang nggak? Oke, terima kasih.